Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memasang relay. Ini untuk lampu variasi proji ya. Ini relay 40 ampere. Untuk pemasangan lampu proji yang satu. Ya guys, di sini saya akan memasangnya tanpa memakai atau bukan memakai tanpa menambah saklar. Tapi saklarnya itu memakai saklar bawaannya guys. Nah ini untuk lampu projinya. Jadi jalurnya itu guys, tuh saklarnya itu menggunakan saklar bawaannya yang saklar lampu jauh dan dekat dan lampu jauh senja. Ya gitu guys. Ya guys. Untuk jalur-jalurnya untuk jalur lampu proji, nah guys, ini yang dari mungkin ini yang untuk lampu warna putihnya, lampu utamanya saya ambil yang warna ini guys, warna kuning, karena ini kalau di lampu biasa itu lampu pendek ya guys. Untuk yang variasinya saya ambil lampu senja karena di sini saya memotong jalur ini guys, jalur pada lampu ya, dipotong guys, bukan dipotong tapi nggak dijalurin guys, dan ditambah jalurnya guys. Ya guys, untuk pemasangan relaynya itu guys, yang 30 yaitu untuk jalur dari aki, yang ini guys, yang 30, yang 87 ini pengeluarannya guys, ya untuk menuju ke lampu proji, yang 85 untuk masa, 86 untuk saklar guys. Nah guys, kita coba pasangkan aja guys. Jalur kan? Jalur kan? Jadi sama mehnate. Nah guys, kita coba aja guys. Tunggu dulu guys. Ya guys, kalau mungkin kalau tambah saklar mungkin menambah biaya ya guys. Ya guys, ini yang jalur dari kontak guys, saya udah mengambilnya dari kontak. Jangan lupa memakai sikring. Saya di sini memakai sikring 7,5 ampere guys. Kalau bisa 10 gak apa-apa ya, yang penting memakai sikring. Yang sikring itu guys, supaya menjaga agar korslet enggak langsung ke aki guys. Mungkin pegat dulu sikringnya guys. Ya guys. Ini yang masa, ini yang nah, yang pengeluaran untuk ke lampu guys. Ya guys. Nah, tuh guys, untuk lampunya tuh, untuk pengeluaran dari relay langsung sambungkan pada input pada soket jalur lampu guys. Tuh yang warna kuning kan itu dari 10 lampu, copotkan, pasangkan ini guys, tambah kabel dan sekunya guys, tambahkan langsung pasang ya, untuk menjaga ini guys, drop aki guys. Tuh guys, pasang tuh, ini yang output dari relay, masangnya guys. Nah guys, yang untuk kabel dari ini
saya udah dimodif ya guys, si kabel dari Prodi-nya tambah ditambih skun guys. Nah ini yang warna kabel apa ini guys, tunggu dulu guys. Pasangkan guys. Ini yang warna merah. Nah, untuk yang lampu operasinya saya ambil dari sini ya guys, dari soket. Dari soket tadi guys, soket itu seberang dengan input input dari spool guys. Nah, masanya yang lampu depan, yang lampu utama itu dari ini guys, dari lampu dekat. Oh guys, tuh kalau kotakan nyala berarti udah jalurnya guys. Tuh guys langsung nyala ya guys, tuh mantap guys. Untuk yang variasinya mungkin guys, ini akinya kan udah agak lemah guys, agak lemah, mungkin belum mengisi guys, karena sebelum memakai dia Prodi memakai lampu bohlam, tapi si bohlamnya itu guys enggak ya, langsung ditagenkan lah, namun ya bahasa Sunda nama guys, dinyala terus diterusin nyala guys. Itu guys ya, tapi itu guys bagus ya guys. Ini untuk pemasangan lampu Prodi memakai relay tanpa ya guys, tanpa menambah ini ya guys, menambah saklar, biaya minim juga gak apa-apa guys, bisa lah. Oh mungkin itu aja guys jalurnya sini. Ya guys, kita coba lagi guys. Tuh. Ya guys. Tuh. Ini tambahnya nih guys. Tambah menambah saklar. Tuh. Guys. Saklarnya guys, seru sini guys, nggak menambah-nambah saklar guys. Ya untuk lampu pemasangan lampu Prodi-nya saya lupa guys, nggak di videoin, mungkin lah itu di end waktu ya guys, kalau punya customer minta pasang lagi lampu Prodi ya saya di videoin lah cara memukanya, karena memukanya itu agak lumayan ini guys, susah karena si lemnya itu harus dipanasin dulu guys supaya leleh. Nah guys, guys mungkin tuh guys untuk pengetesan tuh guys, ini untuk jalurnya. Ini untuk lampu relay jalan apa enggaknya. Tuh. Ini nih. Untuk jarumnya jangan lupa pakai sikring ya. Takutnya koslet. Takut koslet nih, pengaman guys. Tuh. Isolasi harus benar-benar aman guys. Nah, guys tuh lihat guys. Guys. Oh.
untuk saklarnya ya guys. Guys, ini saklarnya tanpa dirubah ya. Untuk lampu senjanya, untuk lampu senjanya dilangsungkan dengan lampu variasi projinya guys. Ini untuk lampu, ini lampu dimmer guys. Ambilnya yang gak jauh ya guys. Ya seperti itu aja guys pemasangannya guys. Nah, mungkin agak ini guys. Insya Allah lah aman ini guys. Ya guys, mungkin video kali ini sampai di sini saja guys. Tuh untuk lampu variasinya guys, mungkin ya belum benar-benar ngisi lah akinya guys. Tuh untuk lampu LED-nya bagus, mungkin belum mengisi ya guys. Ya guys, sekian dulu ya guys video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.